restoran ya di sini, di Sitges. Ini cakep banget. Ya teman-teman, ini siapa yang ketemu nih? Irul Dani nih. Dari mana kok bisa nyasar ke sini, Teh? Nyari parkiran tadi tuh, Rul. Ya, muter-muter kayak kinciran ini. Kayak kincir. ketemu Irul loh. Ketemu nih ya. Teman-teman, welcome back to my channel. Bienvenido mi canal. Berjumpa lagi bersama saya Dona Bayo dan ini suami. Halo sayang dan anak-anak di belakang. Nah, hari ini kita mau ke Sitges ya, teman-teman. Mau ngecek rumah properti kita yang di Sitges ya, di kampungnya Irul Dani. Jadi simak dan stay tune terus, jangan sampai di skip. Irul Dani ya teman-teman, soalnya nggak janjian nih ya, karena kita mau melihat rumah kita ya, jadinya aku nggak ngubungin dia, soalnya nggak tahu keadaan rumahnya oke enggaknya gitu ya. Nanti kita lihat, bisa ketemu Irul enggak ya? Mudah-mudahan bisa ketemu dia ya, soalnya udah di Sitges, udah di kotanya dia gitu. Nah, hari ini cuacanya lumayan bagus banget, bukan lumayan lagi, bagus banget, cerah gitu ya teman-teman ya, lihat. Nah, ini perjalanan menuju ke kota Sitges. Rumah kita di sana juga deket pantai banget ya teman-teman. Ini kita udah di highway ya, udah di jalan tol. Jalan tol di sini. Ini apa sayang? Nyanyi satu-satu lah. Gimana satu-satu? Satu-satu. Aku sayang ibu. Dua-dua. Nyanyi sayang. Sayang papa, aku sayang kakak. Sayang kakak. Satu, dua, tiga. Aku sayang mama. Sayang semuanya. Sayang semuanya. Jose, cica-cica di dinding. Cica-cica di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap. Lalu ditangkap. Yeay. Tete mah gak bisa nyanyi. Nyanyi ke mama. Tete nyanyi bilang. Hah? In English, what you want? ABC. Okay, we sing ABC, okay? A B C D. Enggak. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W, X, Y, and Z. No. Ke arah Sitges lebih macet ya ternyata teman-teman. Lebih banyak orang daripada ke rumahku yang satunya lagi tuh, yang kelamet ya. Macet ya teman-teman, banyak banget mobil menuju ke Sitges ya. Penuh banget, macet, kejebak macet kayaknya kita. Lihat, sampai penuh teman-teman mobil. Ada jalan ke Sitges, tuh pada yang bawa.
soalnya kan di Sitges juga ada tempat buat camping ya, sampai bawa gerobak memasukin terowongan yang panjang banget teman-teman. Tuh lihat, pokoknya paling panjang ya ini. Bawah gunung loh ya terowongannya, di dalam gunung, bukan di bawah, di dalam teman-teman. Gunung dibikin terowongan, lihat ya Allah, jeniusnya oh, manusia itu ya. Teman-teman, ini masuk ke perkotaannya ya. Ini sudah perkotaannya Sitges. Cantik ya kalau Sitges itu. Semua pohon korma ini teh ya, teman-teman. Sampai kita banyak banget orang teman-teman, ya Allah, pada liburan, pada lari ke sini semua. Bunderannya juga cakep ya. Lewat jalur sini ya, tadi penuh banget orang. Emang iya ya, di Sitges itu banyak banget, luas banget perkebunan-perkebunan teman-teman. Lihat tuh, kebun-kebun kosong ya, makanya Irul panen-panen terus. Nggak kayak di Rubi, kalau di Rubi mah nggak ada apa-apa teman-teman. Kota Sitges tuh emang cantik ya, cantik banget kota Sitges. Juga orang-orang elit semua tinggal di sini tuh teman-teman. Sampai artis sepak bola ya, pemain sepak bola terkenal juga pada di sini semua. Tapi mereka kebanyakan tinggalnya yang deket-deket pantai, yang pantai telanjang itu. Nanti kapan-kapan kita jalan ke sana ya. Nah, ini senternya kalau nggak salah. Ya, bagian ininya dah. Iya, ini senternya teman-teman tuh. Tapi kalau senternya jelek ya. Apartemen dempet. Nah, senternya tuh seperti ini. Tempat-tempat bar sama shopping mall ya. Nah, jadi ini senternya ya, teman-teman. Itu aja saya mah nyeruntul wae jeung si papahnya. Tuh, jadi kanan kiri tuh banyak banget pertokoan. Mana ke karinya? Tuh, seperti ini ya, toko-toko, bar. Tuh. Jadi ini lokasi senternya, banyak untuk shopping mall ya, untuk perbelanjaan. Toko perbelanjaan di sini teman-teman tuh. Ini bar. Nah, ini toko baju tuh. Lihat. Nah, ini juga restoran ya. Jadi kumpit tuh ayam tuh. Mama. Kayak karinya tuh toko, ah si tuh, oh ini mau tutup ini toko,
Mama sayang, cepetan. Gak apa-apa tas saya. Tuh banyak banget orang di sini tuh ya. Mas. Jadi ini senternya ya, kalau misalkan yang enggak. Jadi rumah kita itu strategis banget, antara di center banget ya. Jadi deket ke tuh toko sepatu. Wah, cantik-cantik ya, apalagi anak sepatu cewek-cewek tuh. Kidos, kidos. Ini tukar HP. Tuh. Nah, jadi rumah kita itu di sini. Nah, belok ke kiri teman-teman. Nah, daerah sini ya rumah kita. Tuh, jadi kesana juga pantai. Jadi ke senternya deket, ke pantai juga deket. Nah, di sini rumah kita. Nah, di sini ya teman-teman, rumah kita. Kita sudah sampai ke rumah kita ya. Kita mau lihat keadaannya. Nah, ini ruang pas masuk ke karinya. Boleh. Dan ini kamar utama ya, yang gede. Ini dan ini kamar. Nah, dan ini kamar kecil ya, yang single bed. Langsung keluar balkoni sana ya, jadi bisa melihat pantai. Dan ini WC-nya. Dan WC-nya ini semua bersih ya, karena nggak bersih-bersih amat sih tuh. Ada satu ketinggalan. Lihat ke sini ruang tamu ya teman-teman, lihat. Nah kosin asin saya, dan dapurnya juga kecil. Porque se ha caído. Dapurnya kecil banget ya teman-teman. Semua bersih ya teman-teman, sudah dicek karena kita cuma sebentar aja. Oke teman-teman, sudah ini ya, lihat-lihatnya sudah selesai karena sebentar lagi ada orang yang mau datang, mau nginep di sini ya. Jadi kita sudah cuma ngecek doang. Nah, jadi jalan ke sana pantai ya, langsung dari rumah kita tuh turun ke bawah 3 menit udah pantai ya teman-teman, lihat. Oh. Udah cinta. Halo sayang. Tuh, jadi kesini tuh pantai, sudah pantai teman-teman. Jadi rumah kita itu strategis banget ya. Nah, hari ini ada yang mau datang, mau nyewa, jadinya kita cuma ngecek doang keadaan rumah bersih enggaknya dan rapi enggaknya. Dan ini juga restoran ya. Tuh. Kan kesananya tuh langsung pantai teman-teman tuh, lihat tuh kan langsung ke pantai sananya tuh, view-nya indah banget ya pantainya tuh. Sampai ke sana banyak banget orang, lihat teman-teman. Nah, itu kemarin yang atas sana gereja yang kemarin adekku sama Irul pergi ke sana. Nah, sananya tuh gereja, dan sini tuh banyak, penuh banget orang, lihat teman-teman. Ya Allah, sudah banyak yang mandi juga, lihat, gila ya. Tuh lihat ya, sudah banyak yang mandi segala. Nah, situ gereja teman-teman. Nah, ini gereja yang kemarin adekku kesana ya. Tuh. Halo Jose. Banyak banget orang ternyata.
Ya Allah. Aku pakai sepatu kayak gini. Tapi di sini pasirnya tuh halus banget ya, teman-teman. Pasirnya keren banget ya, seperti gurun Sahara, lembut banget, halus. Tuh. Apa sayang? Mama saya. Nasi. Oh, kakak tidak loh karinya. Mas sana. Mama saya karinya. Naik ke atas deh. Naik ke atas, lihat-lihat. Aduh, ini pasirnya lembut banget ya. Ya Allah. Nah, ini pantainya ya, teman-teman. Lihat. Sudah banyak yang mandi ternyata ya. Penuh banget orang di sini. Masya Allah. Tuh, banyak yang mandi. Lihat anak-anak lagi. Ini lagi kelas, ini kayaknya ya, kelas diving. Bukan diving, apa gitu. Sudah banyak yang mandi, lihat. Ya Allah, padahal masih dingin ini tuh loh ya. Jadi pantainya itu dibelah jadi dua ya, teman-teman. Ini satu, terus sini juga satu, tuh lihat. Lihat tuh. Keren banget ya lokasinya. Cantik banget, juga indah. Cinta lagi ngapain? Hah? Lagi ngapain sayang? Mama share video ya? Si. Chicos. Nefrio. Nah, jadi di sekitar pantai itu restoran sama bar-bar ya, teman-teman, lihat tuh. Jadi semuanya ini hotel. Nah, ada hotel juga. Sana tuh semua restoran pokoknya ya, teman-teman. Aki, mira papa Aki. Hei, mau kemana? Dede cinta mah ngabret sendiri aja dia mah. Kala mana karinya, mana papa bah? Ayo muca koce sayang. Banyak banget penuh orang ya, si Jess ternyata lebih penuh daripada Lameya ya. Nah, ini juga ya masih bar-bar, pokoknya penuh banget restoran sama bar ya. Tuh banyak banget orang, ya Allah. Ini adalah Las Vegas diskotik ya, ini tuh. Tuh semua restoran. Ini juga ya termasuk senternya khusus untuk bar-bar ini untuk santai ria gitu loh ya. Oke, salah satu restoran ya di sini, di Sitges. Ini cakep banget, modelnya tuh modern banget, maksudnya unik banget gitu ya. Model ini tuh keren banget ya. Lihat tuh, cantik banget. Lihat teman-teman, ini siapa yang ketemu nih? Irul Dani nih. Dari mana kok bisa nyasar ke sini teh? Nyari parkiran tadi tuh, Rul. Ya, muter-muter kayak kinciran ini. Kinciran. ketemu Irul loh. Ketemu nih ya. Nah, gak sengaja nih ya. Tadi habis dari mana? Mau ke rumah sini?
Udah. Oke teman-teman ya, sudah selesai ngecek-ngecek rumahnya ya. Kita cuma sebentar aja tadi, cuma ada 10 menit karena kita terlambat ya kedatangnya. Tapi semuanya bersih dan rapi karena orangnya mau datang, makanya kita cepet-cepet keluar ya. Nah ini situasi rumah kita yang di Sitges, jadi deket banget, strategis banget ya ke sentral untuk ke shopping perbelanjaan dan juga ke pantai. Nah ini pantainya ya. Oke teman-teman ya, sampai di sini aja dulu video dari saya. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan tombol loncengnya biar kalian tahu notifikasi terbaru dari video saya. Hasta luego. Hatur nuhun.